Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang perkalian dengan menggunakan media matematika sederhana. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, 2 dikali 3. 2 ini menunjukkan bahwa yang kita butuhkan ada 2 lembaran panjang ini. Yang pertama ini menunjukkan angka 2 ini menunjukkan yang kita butuhkan adalah 2 lembaran ini. Ada 1 dan 2. Kemudian angka yang 3 ini adalah menunjukkan isi dari lembaran-lembaran ini. Karena di sini angkanya adalah 3, maka kita mengisi lembaran-lembaran ini sebanyak 3 butir. Contohnya seperti ini. Yang 1, 2, 3. Dan lembaran yang kedua juga sama, isinya juga 3. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah diisi sama 3 yang atas dan 3 yang di bawah, baru kita jumlahkan, kita pindahkan ke lembar yang sebelah kanan ini satu persatu sambil dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 2 dikalikan 3 adalah 6. Baik, sekarang kita kembalikan dulu yang ada di atas ini. Kita kembalikan semua. Ya, ini juga kita kembalikan. Ya. Sekarang 3 dikali 4. Ya, yang pertama ini adalah menunjukkan lembaran yang kita butuhkan. Angkanya 3, berarti kita mengambil lembaran panjang ini sebanyak 3. 1, 2, 3. Dan angka yang kedua ini adalah angka 4. Ini menunjukkan bahwa setiap lembaran ini isinya adalah 4. Kita isi sama semuanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua juga sama. 1, 2, 3, 4. Ketiga juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah diisi sama semuanya ada 4, baru kita pindahkan, kita jumlahkan ke lembar yang ada di sebelah kanan sambil dihitung. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, 3 dikalikan dengan 4 sama dengan 12. Sekarang, kita kembalikan lagi semua bibit ini. Sekarang kita mulai menghitung soal yang ketiga. 4 dikalikan 5 sama dengan berapa? Nah, ingat bahwa angka yang pertama ini adalah angka 4. Ini menunjukkan lembaran yang dibutuhkan adalah 4. Dan angka yang di belakang ini adalah angka 5. Ini menunjukkan bahwa setiap lembaran ini isinya ada 5. Nah, kalau sudah diisi semuanya 55, baru kita jumlahkan dengan cara memindahkan semua biji ini ke lembaran sebelah kanan. Sambil dihitung, mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang terakhir adalah 20. Jadi, 4 dikalikan 5 sama dengan 20. Nah, ini adalah cara menggunakan media matematika sederhana untuk perkalian. Selamat belajar, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.